Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel saya, pemirsa semuanya. Oke, untuk kali ini saya kedatangan servisan TV LED LG. Kita lihat gambarnya diam dan juga bergaris ini, atau bisa dikatakan kerusakannya gambarnya macet-macet dan juga banyak garisnya itu di bagian atas, separuh ke bawah agak putih ini. Dan ini bagian dalamnya masih sangat bersih dan menggunakan IC HD engine ini, IC chipsetnya LGA6841 ya. Oke, pertama kita periksa dulu di sini, yaitu di bagian kabel LVDS-nya. Tentu saja pertama kita bersihkan dulu ya, siapa tahu ini cuman kotor. Oke, kita bersihkan dulu. Kita gunakan amplas halus dan kita kasih sedikit thinner nanti. Dan setelah itu kita lap menggunakan kapas yang dibasahi pakai thinner. Terlihat kotorannya ya. Langsung kita coba dulu, kita pasang. Dan langsung saja kita coba. Waktu LGBT juga pernah terjadi di kafe yang sama. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajambakti, iNews melaporkan. Oke, sepertinya ini sudah berhasil ya. Kita saksikan di sini gambarnya sudah normal. Oke, demikian pemirsa, cuman kita bersihkan saja di kabel LVDS-nya ya, di pin-pin tembaganya menggunakan amplas halus, dan kita lap pakai kapas yang dibasahi thinner, dan ternyata ini TV-nya sudah normal kembali. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.